Assalamualaikum guys dan juga salam dari utara. Welcome back to my channel dan terima kasih kepada hampa semua yang dah subscribe channel aku. Dan kepada yang belum subscribe, tolong tekan tombol subscribe ke bawah ni sekarang. Okey, aku minta maaf hampa semua sebab aku dah lama sangat tak upload video sebab aku sibuk dengan aku kenduri kahwin pun semua kan. Okey, so hari ni, konten hari ni aku nak bagi tahu hampa apa kesan bila hampa pakai sport spring dengan absorber standard. Okey, jom kita tunggu video ni. Okey guys, hari ni aku nak memperkenalkan kampar semua. Absorber yang aku pilih adalah absorber KYBRS, kaya bar eh. Okey, sebab apa aku pilih absorber ni? Sebab dia heavy duty. So sesuai lah untuk kereta kita nak pakai low load kan. Yang tak ada bajet, yang tak ada bajet nak pakai adjustable, so kita boleh tukar kepada apa? Absorber ni dan juga pakai spring sport. Okey, sebab apa aku tukar absorber ni? Okey, spring apa absorber original Myvi ni dah pecah lah sebab aku pakai spring sport. Sebab absorber original Myvi tu dia diciptakan untuk tinggi kan. So bila kita pakai spring sport, dia compress jadi rendah, so dia cepat rosak lah. Terus sekarang ni minyak pun dah leaking dah dekat absorber aku. Ni pun aku dah dekat spring standard lah, that's why hampa tempak nampak tinggi kan. Ok, hari ni aku nak ajak hampa, aku dengan member aku use, aku nak ajak hampa macam mana cara-cara nak tukar absorber belakang Myvi ni. Cara mudah je. Ok, stay tune. Cetak api tu tak? Oh, muka api tu. Okay, kalau hampa nampak semua, nampak absorber aku yang dah pecah minyak air hot tu. So tu dia dah berminyak. Kita try tukar absorber heavy duty sikit tapi pakai spring standard. You sikit view, mana absorber? So tu memang dah tak apa? Dah mati dah. Dah mati lah. Dia tak apa absorb lagi balik ke atas. Lagi pun apa tengok ni dah lampau berminyak dah. Memang dah tak absorb lah. Dia tak tolak ke atas. So lah ni kita tukar lah. Ambil lah. Beres. Okay, ni tips daripada ABU. Dia kata kalau kata sebelum kita pasang apa absorber baru tu, kita pump dia 2 kali. So nampak tak? Tu dia dah makin panjang tu. So kita pump kali pertama. Ni tips lah. So dia untuk ni untuk apa keluarkan angin-angin yang ada dalam absorber tu. So kita pump saja macam tu. Biar dia naik. Lagi satu kita nak tengok ah, kita nak check, double check balik sama ada absorber tu betul-betul absorb ke tak kan. So lah ni dah memang okey lah, dah tune lah. Memang dia tendang naik. Kalau nak compare dengan absorber yang lama tadi, memang dia tak compare langsung, dia tak naik langsung. So nampak perbezaan dia, makin lama makin laju dia punya apa pergerakan absorber tu tendang naik ke atas. And then makin banyak kali kita tekan tu, kita makin rasa berat. So ni dah dah kali ketiga ni, last the last one, 4 kali lah semua. Hampa try lah. Ni tips lah daripada ABU. Nampak dia makin laju naik absorber tu. Okay, the last one. Tengok dia tendang, kuat lah kuat. Nampak dia naik. So absorber ni okay lah, recommended. Okay, let's go, jom kita pasang.
Okey guys, sekarang ni aku dah siap dah pasang Exover QABRS tu. So aku dah bawa turun jet tu dan nampak boleh tengok clearance dekat sini. Nampak terlalu tinggi, okey. Lebih kurang ada dalam 5 jari macam tu lah. Nampak terlalu tinggi. So aku ambil keputusan untuk rendahkan sikit kereta aku. Cara mudah dia, kita potong spring dalam satu satu lengkap macam tu, dan aku agak dapat dalam 3 jari macam tu. Sudah so, tune lah. Sampai sini saja video aku. So moga-moga faham untuk hangpa semua. Tukar Exover sendiri dekat rumah. Cuma 2-10 saja aku tukar dengan DIY punya seperti yang okay. So pada hangpa semua, selamat bermodifikasi dan juga salam dari Utara.